이 형들 존나 개골 때리네 이거. Scene berpindah memperlihatkan Gyeongsu yang sedang mengancam seorang pemuda yang belum membayar hutangnya. Ia mengancam akan membunuhnya apabila ia tak segera melunasi hutangnya. Keesokan harinya di sekolah terlihat Yong Bin yang sedang mengambil barang-barang karena ia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut. Namun sebelum pergi, Yong Bin dengan muka melasnya meminta kepada Yen Xian untuk membantunya meminta menemui pengacaranya agar ia bisa terlepas dari hukum mengenai kasus narkobanya. Yen Xian dan teman-temannya yang merasa kasihan dengan Yong Bin menuruti permohonan dari Yong Bin. Namun tanpa disangka, muka melas yang diperlihatkan Yong Bin kepada Yen Xian adalah sebuah gertakan untuk membawa mereka ke para gangster, yang dimana mereka bertemu dengan Gyeongsu dan anak buahnya. Gyeongsu yang begitu licik meminta pertanggungjawabannya kepada mereka seolah-olah merekalah yang melukai tangan Sokdai. Soho yang tidak tinggal diam menggertak bos gangster tersebut dan mereka diancam akan menghabisi apabila mereka tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kemudian mereka pun selalu diawasi oleh anak buah Gyeongsu. Yen Xian yang menyadari hal tersebut, ia pun meminta informasi kepada Dong Yi mengenai Gyeongsu. Dong Yi yang memberitahu bahwa bos gangster tersebut adalah seorang yang sangat kejam dan tak main-main saat mengancam akan menghilangkan nyawa seseorang demi uang. Jika mereka tidak bisa membayar uang kepadanya, maka mereka akan bernasib sama dengan dirinya. Kemudian Bom Suk yang merasa panik dengan teror yang terus-terusan yang ia dapatkan dari para gangster tersebut memilih untuk mencuri jam tangan mahal ayahnya untuk dijual agar dapat membayar uang ancaman dari gangster tersebut. Keesokan harinya, Bom Sik yang menemui kedua rekannya memberi hasil penjualan jam tangan ayahnya itu. Akan tetapi Yen Xian dan Soho tak setuju dengan keputusan Bom Sik dan menyuruhnya untuk mengembalikan jam tangan ayahnya karena Soho memiliki rencana untuk membawa polisi ke markas Gyeongsu. Karena dari informasi yang Yen Xian dapatkan dari Dong Si kemarin, Gyeongsu merupakan orang yang memiliki situs judi online yang menargetkan para remaja sekolah agar kecanduan dan diarahkan untuk meminjam uang kepadanya dengan jaminan harta mereka dan mengancam akan menghancurkan hidup mereka apabila mereka tidak mampu membayarnya. Lo kongmon이라고 알아? 돈을 다 잃게 만들어. Saat pulang sekolah, Gyeongsu dan anak buahnya terlihat sedang menunggu mereka bertiga sehingga Soho pun berencana untuk mengalahkan mereka semua sementara Yen Xian dan Bom Sik mencari informasi serta bukti agar mereka bisa melaporkan kejahatan gangster tersebut. Di sana Soho pun memberanikan diri menemui gangster tersebut dan memberikan saran untuk merubah sistem judi online-nya itu agar lebih banyak meraup keuntungan. Gyeongsu yang tertarik dengan ide Soho lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sementara Dong Yi memberi alamat yang akan dituju kepada Yen Xian. Bom Sok yang khawatir dengan Soho memutuskan untuk pergi sendirian dan memberi uang itu kepada Gyeongsu. Tanpa disangka, Sokdai melihat semuanya dan menanyakan kepada Dong Yi apa yang sedang mereka rencanakan. Karena Dong Yi sudah sangat kesal dengan perlakuan Gyeongsu kepadanya, mengatakan ia akan membawa Gyeongsu ke penjara. Sesampainya di markas, Soho yang mencoba mengulur waktu, namun Gyeongsu yang sudah mengetahui rencana mereka bertiga, Gyeongsu langsung bertindak dan mengambil ponsel milik Soho dan melihat isi percakapan dengan Yen Xian kalau polisi sebentar lagi akan tiba. Beberapa saat Bom Sik sampai di markas tersebut dan melihat Soho yang tergeletak dan tidak sadarkan diri.
Polisi yang sampai di sana pun karena tidak memiliki surat tugas dan tidak berani mengambil tindakan untuk memasuki halaman orang lain, akhirnya meninggalkan Yang Xian. Namun Yang Xian memilih untuk memaksa masuk ke markas tersebut. Setelah berhasil masuk, ia melihat bercak darah di lantai dan lokasi yang sudah dalam keadaan berantakan dan juga dengan bukti-bukti kejahatan yang sudah diamankan. Yang Xian tersadar rencana mereka telah gagal. Dalam perjalanan, Geng Xi menelpon Sok Dai. Ia sangat marah karena sikap Sok Dai yang lambat. Lalu Geng Xi menyuruhnya untuk bergegas ke tempat yang akan dituju selanjutnya. Sok Dai menyuruh Dong Yi untuk tetap diam karena ia tahu hidupnya akan terancam. Namun Dong Yi secara diam-diam mengikutinya sembari ia menelpon Yang Xian untuk melacak ponselnya dan mengirimkan polisi ke lokasi tersebut. Singkat cerita, dan Yang Xi pun sampai pada lokasi di mana lokasi tersebut adalah sebuah taman bermain yang sudah terbengkalai. Di sana mereka menemukan kedua remaja yang sedang disandra Gong Su. Hal ini yang membuat Sok Dai geram dengan ulah Gong Xi sehingga menantangnya untuk berduel. Selang beberapa waktu terdengar suara sirene polisi yang membuat Gong Xi dan anak buahnya meninggalkan mereka. Namun beberapa saat kemudian mereka kembali dan menunjukkan bahwa suara sirene tersebut berasal dari ponsel yang dibuat oleh Yang Xian, sehingga terjadilah perkelahian. Ternyata suara sirine yang dibuat oleh Yang Xian adalah sebagai pengalihan karena di tengah-tengah perkelahian muncul seorang polisi yang langsung menodongkan senjata kepada gangster-gangster tersebut. Namun dengan rencana yang licik, Yang Xi mampu mengalihkan perhatian polisi tersebut dan berhasil melarikan diri. Yang Xian yang tidak terima dengan hal tersebut lalu mengejarnya hingga sampai pada suatu tempat. Yang Xian yang harus melawan Gong Xi sendirian, Yang Xian terlihat kesulitan melawannya. Bagaimana tidak, Yang Xian dengan tangan kosong harus melawan Gong Xi yang menggunakan senjata tajam. Beruntungnya Soho datang untuk menolongnya. Mama. Soho sangat kagum dengan keberanian Yang Xian. Di sisi lain, di saat Dong Xi dan satu temannya berhasil keluar dari taman bermain tersebut, tiba-tiba Sok Dai langsung mengunci pintu gerbang dari dalam dan menyuruh mereka berdua untuk kabur, sementara ia akan menyerahkan diri kepada polisi yang berhasil meringkus para berandalan. Yang Xian dan Bom Sok yang sedang diamankan untuk menjadi saksi di kantor polisi tiba-tiba kedatangan pengawal dari ayah Bom Sok dan meminta Yang Xian untuk tidak memberitahu kejadian itu kepada orang tuanya, lalu menyuruhnya pergi untuk meninggalkan kantor polisi tersebut. Setelah Yang Xian pergi, pengawal ayahnya langsung mengajak Bom Sok untuk menemui Gong Xu di dalam sel. Kemudian pengawal itu langsung meminta Bom Sok untuk menghajar dan menghabisi Gong Xi. Akan tetapi Bom Sok yang tidak memiliki keberanian langsung menolak dan memilih pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Yang Xian bertemu dengan Dong Yi dan menanyakan kabar Sok Dai yang sedang diselidiki. Kemudian setelahnya mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk melihat Soho yang sedang menjalani perawatan akibat luka yang cukup serius. Ini
Lalu Yanxian memilih untuk pulang, namun setibanya di rumah, Yanxian yang khawatir dengan temannya memilih untuk kembali lagi ke rumah sakit dan membawakan makanan untuk mereka berdua. Hal itu yang membuat Soho merasa aneh dengan sikap Yanxian, dan di sana Yanxian pun melihatkan kembali senyumnya. Di sisi lain, ayah Bom Sok yang merupakan anggota dewan terlihat sangat marah dengan tingkah laku anaknya yang dianggap memalukan karena tidak berani untuk menghajar Gongsi, sehingga ayahnya menghukumnya dengan memukulnya.